Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kiha nak cerita sikit tentang secara live pemberita buletin utama undur diri, terkejut dan menitis air mata. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokoci Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ini, nama penyampai berita wanita Malaysia, iaitu dikenali sebagai Azawati Zainul Abidin, telah menjadi perbualan yang hangat buat para warganet. Apa yang Cik Kiha pasti ramai netizen memberikan kata tanya tentang kenapa perkara ini terjadi. Terkejut sampai keluar air matanya bila dapat tahu hal ini. Ha, korang jom sama-sama Cik Kiha kita bongkarkan apa yang terjadi. Mengakhiri buletin utama TV3 hari ini, satu video khas istimewa buat staf TV3, unit berita berjaya membuat netizen sebab. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari news.kini.blog, menyatakan pembaca berita Azawati Zainul Abidin yang berkhidmat sejak 15 tahun lalu tidak dapat menahan sebab memberikan ucapan terakhir buat penonton. Malah 24 rakan lain termasuk penerbit turut sama menamatkan tempoh perkhidmatan bersama TV3 hari ini. Apa yang Cik Kiha pasti daripada video yang berdurasi lebih 3 minit telah berjaya membuat netizen sebab menangis. Dimaklumkan, 24 staf unit berita termasuk penyunting, sokongan dan penerbitan yang rata-ratanya menabur jasa lebih 2 dekad tamat hari ini. Malah pembaca berita Azawati Zainul Abidin turut tidak dapat menahan sebab buat kali terakhir berada di unit berita itu. Apa yang Cik Kiha tahu, Azawati Zainul Abidin juga telah memuat naikkan sekeping gambarnya yang memakai seragam berwarna biru sebagai penyampai berita di dalam Instagram miliknya sendiri. Dia juga meletakkan caption, "Esok adalah hari terakhir saya bertugas menyampaikan buletin utama dan hari terakhir saya di TV3. Semoga saya diberi kekuatan untuk menyempurnakan tugasan terakhir saya. Amin." Apa yang Cik Kiha pasti juga, ramai netizen yang sebab dengan perkara yang dihadapi Azawati itu. Ini antara komen yang Cik Kiha nak petik sebagai perkongsian kita. Terima kasih atas khidmat anda semua. Semoga sentiasa dalam lindungannya. Semoga segala urusan dipermudahkan, diperluaskan rezeki dan juga semoga diberi kesihatan yang berpanjangan. Dari anak dara jadi pembaca berita sampai kahwin, tengok umur lagi muda lagi. Kenapa diberhentikan? Save bajet ke Media Prima? Apa sah ramai gila sekali berhenti? Ha, semoga perkongsian Cik Kiha kali ni menjawab semua persoalan korang tadi ya. Jumpa lagi di lain hari. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.